Nah, ini udah rapi tulisannya, posisinya juga demikian. Silakan pilih warna yang kalian sukai, bebas ya, mau warna apa saja. Kita klik tanda panah bawahnya, lalu silakan pilih warna yang kalian inginkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Komputer dari Nol. Dan pada tutorial perdana ini, saya akan membimbing kalian bagaimana caranya membuat tabel mulai dari nol sampai kalian bisa menggunakannya. Oke, yuk kita langsung aja mulai ya. Untuk tahap awal kita belajar Excel. Di sini saya sudah menyiapkan contoh format Excel yang akan kita buat. Ini akan menjadi panduan kita ya, bagaimana caranya mendesain tabelnya hingga nanti bisa menjadi tabel seperti ini. Ini target kita pada tutorial kali ini ya. Baik, untuk memulai tahap awal belajar Excel, kita pertama-tama membuka aplikasinya dulu ya. Kalian bisa cek di desktop atau tampilan awal komputer masing-masing. Di situ sudah tersedia ya. Jadi untuk tutorial ini saya menggunakan Office 2016. Jangan khawatir karena tampilannya boleh beda, namun beberapa fiturnya masih sama kok cara penggunaannya. Nah, ketika kalian membuka shortcut Excel, tampilannya akan seperti ini. Silakan kalian buka yang blank workbook ya. Ini artinya kita membuka tampilan Excel yang kosong ya. Kita klik satu kali. Nah, ini udah terbuka. Microsoft Excel-nya masih berupa kotak-kotak seperti ini. Bagi pemula, mungkin bingung ya memulai dari mana. Saya mau jelaskan dulu, sebenarnya untuk kotak-kotak ini dalam Excel itu disebut dengan cell ya. Cell itu bisa juga didefinisikan bahasa sederhananya pertemuan antara kolom dan baris ya. Pada satu titik tertentu itulah yang disebut dengan cell. Contoh dasar dari cell itu teman-teman adalah ketika saya mengklik di salah satu kotak, maka di bagian sini akan muncul keterangan dari kotak tersebut namanya apa, atau name box ya di sini istilahnya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu sel yang kita klik ini nama kotaknya apa, tinggal lihat aja di sini ya, C3 atau istilah lainnya sel C3. Maksudnya adalah pertemuan antara kolom C dan baris ke-3. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian juga harus tahu mana yang disebut dengan kolom, mana yang disebut dengan baris di Excel ya. Jadi kalau misalnya saya klik di huruf A ini, dari atas ke bawah ini disebut sebagai kolom ya. Untuk lebih mudah memahaminya, kalian cukup melihat dari cara bacanya saja ya. Jadi kalau misalnya kolom itu dibaca dari atas ke bawah. Seperti ini ya, kolom C berarti dari atas sini sampai ke bawah. Kemudian D dan seterusnya ya. Nah, perbedaannya dengan baris teman-teman, kalau baris letaknya itu di sebelah kiri yang ini ya, 1, 2, 3 yang ada nomornya. Kalau cara bacanya itu dari kiri ke kanan. Contoh, ketika saya mengklik pada baris keempat yang ini, saya klik satu kali, maka dia garisnya memanjang ke kanan ya. Ini yang kalian perhatikan. Begitu juga ketika saya mengklik pada baris ke-8, maka dia membaca dari kiri ke kanan sampai ke sana. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung simulasikan bagaimana cara memulai membuat tabel di Excel dari nol ya. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Nanti kita akan membuat tabel seperti ini ya. Jadi, ketika kalian mau memulai mengetikkan sesuatu di Excel, tidak perlu khawatir mau mulai dari mana. Kalian bebas memulai dari kotak mana saja, karena nanti pada saat pengeditan itu bisa kita pindahkan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita langsung mengetikkan judulnya ya. Tadi judulnya adalah kelas BKDN Excel 2022. Ketik seperti biasa aja. Nah, seperti ini. Dan cara pengetikannya pun langsung disambung aja ya. Dalam satu kotak itu kita langsung isi kalimat yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Lanjut kita ke isi tabelnya ya di bagian bawah sini. Saya berikan sedikit spasi agar lebih rapi nanti. Di sini ada nomor, nama peserta, dan seterusnya. Kita coba masukkan nomor di sini tadi, nama peserta ya. Nama peserta, kemudian... Nah, perhatikan. Di sini ada dua baris ya. Kalau kalian perhatikan di tabel yang sudah jadi ini, untuk huruf A dan B itu dia berada di baris bawah, kemudian poin dia berada di baris atasnya. Cara pengetikannya itu seperti ini ya, teman-teman. Kalian ketikkan aja yang pertama mungkin, karena nanti di sini posisi huruf A kan di bawah sini ya. Jadi kalian boleh ketikkan aja huruf A di sini, kemudian di sini huruf B, lalu boleh di sini poin.
Ya, jangan dulu dirapikan, kita langsung menuju ke pengetikan selanjutnya. Di sini ada A plus B, A minus B, A kali B, A dibagi B ya. Di atasnya operator aritmatika. Caranya sama dengan yang tadi, jadi kita langsung aja isi di sini dulu di bagian bawahnya. Nah, untuk berpindah dari sel satu ke sel yang lain, kalian bisa menggunakan tombol arah ya pada keyboard. Atau boleh juga, kalau sudah terbiasa menggunakan mouse, silakan boleh diklik seperti ini ya, seperti biasa aja. Nggak apa-apa, tergantung mana yang menurut kalian itu mudah. Kemudian setelah itu, apalagi? Di bagian atas ini ada tulisan operator aritmatika. Jadi kita bisa mengetikkan di antara ini ya, 4 poin ini. Boleh misalnya di sini, operator aritmatika. Lanjut di sini, bisa kita ketikkan boleh di atas sini, boleh juga di sini. Saya langsung ketikkan, ada orang yang ketika melihat pengetikan seperti ini, seolah-olah ketikan pangkatnya itu berada di kolom K ya. Padahal sebenarnya tidak, tulisan pangkat 2-nya dia masih masuk di kolom J ya. Terbukti ketika kita mengklik sel pada kolom J, maka tulisannya di sini di formula barnya masih lengkap, poin A pangkat 2. Jadi kita tidak perlu melompat ke kolom L ya, kita langsung aja di kolom berikutnya, di kolom K, karena dia terpisah kok ini, nggak tertimpa. Langsung di sini diketikkan, nah udah jadi judul-judulnya. Berikutnya kita masukkan lagi penomoran. Kita lihat ada berapa nomor di sana? Ada 10 ya. Penomoran kalian bisa mengetikkan manual cukup 2 nomor saja seperti ini ya, 1 dan 2. Nanti untuk nomor 3 sampai dengan 10 kita bisa menggunakan metode drag and drop. Caranya begini, kalian blok aja nomor 1 dan 2 seperti ini. Kemudian arahkan ke pojokan kanan bawah dari sel yang sudah kalian blok tadi sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam seperti yang kalian lihat di layar ya. Jadi dia ujungnya tidak lancip tapi tumpul. Setelah itu kalian boleh klik tahan menggunakan mouse, kemudian drag ke bawah atau geser ke bawah. Nah, di situ akan ada petunjuk nomor yang memandu kita sampai nomor berapakah kita akan meneruskan penomoran ini ya. Nah, di situ ada nomor 10, berarti udah cukup ya. Kita boleh lepas kliknya dan otomatis nomornya akan langsung berlanjut ya sampai dengan nomor yang kita butuhkan. Nah, ini udah ya. Sekarang saatnya kita lakukan pengeditan. Jadi untuk mengedit di Excel, kita akan mulai dari yang ada garis tabelnya ya. Yang ini. Kita bisa blok mulai dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Ingat dengan baik, kita sampai pada kolom berapa tadi untuk pengetikan. Lalu kalian blok seperti ini ya. Ya, saya tadi ingat sampai pada kolom K ya. Adapun tulisan pangkat 4 ini, dia hanya terlihat menyeberang saja. Tetapi sebenarnya dia tidak berada di kolom L ya. Kemudian untuk memberikan border atau garis pada tabel kita ini, kita boleh masuk di sini ya. Ada keterangan di atasnya font itu, ada fitur border yang bisa kalian klik tanda panah bawahnya untuk menampilkan pilihan bordernya. Kalian arahkan aja ke all borders. All borders ini maksudnya kita memberikan semua garis pada area yang sudah kita blok sebelumnya. Klik satu kali, maka seluruh area yang kita blok tadi akan diberikan garis ya teman-teman. Seperti ini tampilannya dan belum rapi memang, kita akan lanjut lagi proses merapikannya. Kita mau menggunakan jenis huruf tertentu misalnya. Jadi kita langsung aja blok area yang kita gunakan untuk bekerja. Boleh mengklik ujung kiri atas ini ya, yang ada seperti simbol segitiga menghadap ke kanan bawah. Kalian cukup klik satu kali. Itu akan memblok semua isi sheet yang kalian gunakan sekarang. Lalu masuk di jenis huruf yang ingin kalian gunakan. Silakan ya, dipilih aja jenis hurufnya apa. Saya akan coba yang umum digunakan, Arial. Katakanlah ini Arial, kemudian nomornya 12 ya, yang normal. Sekaligus juga mungkin kalian rapikan penataan selnya ya. Ada dua penataan di sini ya, penataan sel dan juga penataan pengetikan. Nah, untuk bagian atas ini adalah penataan sel namanya. Jadi kita bisa membuat ketikan kita persis berada di tengah-tengah kotak ya. Kita pilih yang middle align. Dan yang di bawah sini adalah penataan teks. Jadi ketika kita mengetik, maka dia akan berada di tengah-tengah pengetikan. Langsung aja dipilih center.
untuk perbedaannya antara keduanya, nanti kalian akan bisa lihat ketika ada beberapa sel yang digabung menjadi satu ya. Sebentar kalian akan temukan. Setelah selesai seperti ini, berikutnya kita bisa keluar dari mode blocking. Klik aja satu kali di salah satu selnya seperti ini. Nah, kita akan langsung merapikannya. Caranya, judulnya kan tadi kita mulai dari ujung huruf B ini ya. Dan kita mau buat dia ke tengah-tengah tabel di sini. Kalian blok dari ujung kiri tabel nomor sampai dengan ujung kanan kolom B pangkat 4 ya. Yang huruf K ini. Setelah itu, kalian boleh klik Merge and Center. Jadi, Merge and Center ini artinya kita menggabungkan ke tengah. Merge artinya gabung, center artinya tengah. Maka dia akan langsung ke tengah-tengah area yang sudah kita blok tadi ya. Berikutnya kalau misalnya kita mau membuat tulisannya lebih tebal, boleh menggunakan tombol ini, bold. Dan untuk menambah ukuran dari hurufnya, silakan kalian gunakan tombol ini, increase font size ya. Kalau mau mengurangi bisa menggunakan yang ini, decrease font size. Cukup diklik saja ya. Kalau misalnya kalian mau membuat garis ya seperti pada contoh ini kan ada garisnya ya, ada garis bawahnya. Caranya adalah kalian klik di judul tersebut, kemudian pergi ke sini, area border yang tadi ya, klik tanda panah bawahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan coba kalian pilih yang ini, tick bottom border. Artinya kita menggunakan border bawah yang lebih tebal ya garisnya. Klik aja satu kali, maka nanti dia akan muncul garisnya di bawah tulisan. Lanjut kita di bawahnya, di sini untuk sel nomor dengan kotak putih yang ada di bawah sini, pada contoh tabel kan dia hanya ada satu kotak ya, sementara di tabel yang kita punya saat ini itu ada dua kotak. Nah, bagaimana caranya menghilangkan kotak kosong yang ini sehingga nanti hanya terlihat satu kotak saja? Caranya adalah kalian blok seperti ini dua kotaknya yang berisi tulisan nomor dengan kotak kosong. Lalu gunakan Merge and Center. Klik satu kali, dia akan ke tengah. Nama peserta kita blok seperti ini, lakukan hal yang sama, Merge and Center. Kemudian untuk membuat tulisannya bisa terlihat rapi, ini kan tertimpa ya, kolomnya kurang lebar. Kita bisa menggunakan cara double click seperti ini. Arahkan aja kursornya ke pembatas antara kolom C dengan kolom D. Nanti ada tanda panah dua arah ya, yang mengarah ke kiri dengan ke kanan itu. Lalu kalian boleh double click ya. Nah, dia akan melebar. Boleh juga secara manual, arahkan ke sana, kemudian klik tahan, lalu geser. Ini kalau misalnya kalian ingin menggeser sedikit saja di antara kolom tersebut ya. Untuk membuatnya seperti ini, dia kan ada dua baris ya, meskipun satu kotak, tetapi dia bisa menjadi dua baris nih. Poin A di atas, pangkat 2-nya di bawah. Caranya gimana? Caranya seperti ini, posisikan kursor di kotak tersebut yang mau kita bikin menjadi dua baris. Kemudian kalian arahkan ke sini, wrap text. Ini adalah tombol yang akan membuat tulisan panjang dalam satu sel atau satu kotak itu akan menjadi dua baris. Klik satu kali. Nah, ini kelihatannya hanya tulisan poin A karena kolomnya kurang lebar ya. Jadi kita bisa lebarkan sedikit seperti ini sampai nanti tulisannya betul-betul muncul sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, gitu ya caranya. Nah, ini udah rapi tulisannya, posisinya juga demikian. Langkah berikutnya adalah kita akan memberikan warna dan juga garis tebal untuk bagian-bagian tertentu dari tabel ini ya. Nah, cara memberikan warna dulu pada tabel. Pertama, misalnya judul ini ya, kita mau berikan dia warna hijau. Jadi kita blok dulu areanya seperti ini. Kemudian, kalian masuk ke sini. Ini namanya fill color ya teman-teman. Kalian bisa memberikan warna pada area yang kalian sudah blok. Contoh, saya klik tanda panah ke bawahnya, lalu silakan pilih warna yang kalian sukai. Bebas ya, mau warna apa saja. Ini saya coba pilih yang warna hijau. Kemudian untuk tulisannya sepertinya agak tebal di sini ya. Nah, untuk menebalkan sama seperti judul tadi, kita bisa klik tombol B. Dan terakhir adalah memberikan garis-garis tebal ya pada area tertentu di tabel. Cara memberikan garis tebal adalah kalian masuk ke sini, ke border ya, tanda panah ke bawahnya. Silakan langsung menuju ke line style di bawah, lalu pilih jenis garis yang mau kalian gunakan.
Katakanlah kita mau menggunakan garis yang tebal ini ya. Klik satu kali, lalu otomatis kursor kita akan berubah menjadi mode pensil. Tugas kita selanjutnya adalah menggaris pada area tabel yang mau kita tebalkan. Contoh begini, caranya klik tahan lalu geser di areanya masing-masing ya. Garis lagi dan seterusnya sampai nanti kalian sudah bisa melihat tabelnya rapi ya. Jangan lupa ketika kalian sudah menggunakan pensil ini untuk menebalkan area tertentu pada tabel, mengembalikan mode ke kursor sebelumnya adalah dengan mengklik tombol yang sama tadi ya. Klik tanda panah ke bawahnya, lalu klik draw border yang ini. Nah, maka kursornya akan kembali lagi ke plus putih seperti ini ya. Adapun ketika tulisannya menjadi tidak rapi lagi, kita tinggal geser aja sedikit. Sama seperti tadi ya. Pada tutorial selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana caranya menggunakan operator aritmatika di Excel yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Rumus sederhananya akan saya tutorialkan di channel ini. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Share juga sebanyak-banyaknya agar konten ini bisa juga dirasakan manfaatnya oleh teman-teman kita di luar sana. Saya Agus Ali Maksum pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Oka.